Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, David Septian. Salam otomotif. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi masalah kendaraan lagi nih. Kita update terus permasalahan-permasalahan yang customer masuk ke bengkel, dan kita akan share videonya ke channel YouTube David Septian. Nah, ini adalah salah satu contohnya, itu mobil BRV ya. Honda, iya, BRV tahun 2017, dan keluhannya itu si bapaknya itu bahwa di jalan kecepatan sampai 60 itu ada getar. Nah, biasanya getar itu banyak problem ya, banyak permasalahan, nggak di kaki-kaki, nggak di ban. Dan kalau misalkan ada getar kecepatan 60 ke atas atau kecepatan berapa, kalau getar itu biasanya permasalahannya di ban, di balancing. Di balancing, apakah balancing itu bagus, apakah peleknya oleng, goyang, atau bannya benjol. Nah, jadi getarnya itu sudah pernah di balancing, itu masalahnya nggak ada masalah, jadi bagus, sudah di balancing, dan kaki-kakinya dicek itu ada keluhan bahwa di kaki-kakinya memang ada ya, memang ada yang rusak. Jadi bermacam-macam lah untuk getar di setir, di body. Jadi kadang di kaki-kaki ada bermasalah dan di ban juga. Dan sebelum dieksekusi itu harus dicek dulu apakah dari mana, apakah dari bannya, apakah dari kaki-kakinya. Dan kebetulan kita cek di kaki-kakinya, emang betul di kaki-kakinya itu ada bermasalah gitu. Dan kebetulan si mobil BRP ini, si yang punyanya itu sudah sudah 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun mobilnya enggak diapa-apain. Jadi si kaki-kakinya itu ada bermasalah. Jadi contohnya ini bermasalahnya itu ternyata di lower arm. Awalnya nggak ketemu itu dari apa permasalahannya, karena permasalahan di kaki-kaki itu dicek itu memang banyak masalah. Setelah diganti, waktu itu ganti apa ya, ganti as roda ya, emang as roda itu di sebelah kiri itu ada kendala juga, rusak juga. Terus diganti, pas dites masih ada getar lagi. Jadi pas didongkrak itu mobil roda depan itu digas, diputar bannya itu ada sedikit ber gitu di sebelah kanan, depan kanan. Ternyata nih pas dicek itu dari lower armnya. Jadi si karet-karetnya itu sudah rusak ya. Tapi sebelumnya kita akan cek inilah videonya biar tahu ya. Dan bila yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Yuk kita lihat ini videonya, kita buka ya. Oke, siap. Kalau Bapak berminat, saya minta izin dulu. Tapi nanti ada pesan. Nomor ini akan saya share ke beliau. Ini mau ngambil api nih. Jebol. Oh iya. Jebol. Iya sudah jebol. Jebol. Oh. Udah pecah tuh. Ya udah. Tak belum. Aku mau potong ya. Nah, ini kelihatan tuh. Ini yang ngambilin tuh jebol itu. Sekian tadi mana Pian kode nyaman, ada nyaman. Coba. Mungkin. Pian ini barangnya mana Pian? Cuma ini doang yang bertahan nih. Ini namanya apa, lower arm ya? Ya, lower arm. Lower arm. Lower arm BRV tahun 2017. Kondisinya sudah kena. Seperti ini nih contohnya. Oke, terima kasih. Ini look man. Thank you.
Iya udah dipaksa sini. Kalau ini nggak masuk, kan masukin bobin susah deh. Gimana? Sudah berapa bulan di sini? Wah. Berarti tugasnya? Satu bulan lagi. Ilmunya sudah? Alhamdulillah. Banyak yang dapat. PKL nih. Ilmunya kayak emang gitu. Nanti dia tuh irinya kayak gitu. Kira nah di jajanan datang buka pada kesempatannya bro picek gua matangnya aja limba-limba main-mainnya gede gua 30-05-05-55 ngomong ngomong 55 nya apa ngajari 55 Rin? 05 itu 55 5 nggak ngajari 55 apa Rin? 05 ini ngajari 55 apa Rin? Ya orang tapi kan ini 05 yang penasaran Allah. Nah begitulah permasalahannya, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan bila ada kesalahan di pekerjaan, tolong ditambahin di dalam kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.